Tak ada tempat aman lagi bagi Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu pasca tewasnya pimpinan Hizbullah, Hasan Nasrallah. Terbaru, rumah Netanyahu di Kaisarea digempur oleh rentetan roket Hizbullah pada Sabtu, 5 Oktober 2024. PM Israel Netanyahu telah meninggalkan tempat tinggalnya di Kaisarea seusai sirine serangan udara berbunyi. Dari laporan WALA, Netanyahu saat ini berlindung ke bunker bawah tanah. Hal ini terjadi ketika pasukan Hizbullah memperluas serangan dan menembakkan rentetan roket ke wilayah Kaisarea. Serangan itu untuk menanggapi serangan biadab Israel terhadap kota-kota, desa-desa dan warga sipil di Gaza dan Lebanon. Sejak dini hari, sirine berbunyi dan menyasar wilayah Margaliot, Misgav Aem, Hanita, Haifa, Krayot, Acre, Naharia, Lembah Beit She'an, Gesher dan Menahemia. Hizbullah meluncurkan salvo roket dari Lebanon dan menimbulkan kegilaan di langit Haifa dan Krayot. Media Israel juga melaporkan bahwa Netanyahu dan beberapa menteri bersembunyi di lokasi bawah tanah yang dibentengi di kota Yerusalem setelah serangan Iran terhadap Israel. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.